Sobat Otomania, ini adalah Yamaha Nmax Connected. Jadi motor ini berada di tengah-tengah antara tipe ABS dan yang standar. Perbedaan dari Connected dengan standar adalah di tipe Connected ini kita bisa lihat ya, peleknya sudah go, juga sudah ada Y-Connect. Jadi ada aplikasi yang menghubungkan HP dengan motor lewat speedometer dengan segala informasinya bisa terhubung ya, misalkan ada kondisi aki atau kapan waktunya servis, lokasi dealer dan lain-lain, ada email masuk juga, bisa juga ada keyless key. Jadi kalau yang tipe standar tidak ada keyless key ya, dan ini ada keyless key. Untuk mesin masih sama ya, menggunakan mesin Isuzu 1 silinder 155 cc, daya maksimumnya 11,3 kW serta torsi 13,9 Nm. Tapi harganya nih lumayan, yaitu di angka 31 jutaan. Next akan ada yang berwarna silver ya, plastik silver. Silahkan dicek. Terima kasih atas waktunya buat sobat yang belum subscribe channel ini dan klik loncengnya. Ditunggu ya. Hitungan 1, 2, 3. Terima kasih.